Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Emu Bertempur. Di video kali ini saya mau memasak sayuran bening dulu ya. Yang bahan-bahannya ini ada wortel, satu biji tadi, dan ini daun katu, dan ini daun kelor. Di sini ada brambang, batangnya bawang, sama daunnya sedikit ya, dan bawang putih. Di sini penyedap ada garamnya, ada kaldu bubuknya, dan ada sedikit micinnya juga. Ayo kita masak dulu ya. Lalu kita masukin dulu wortelnya supaya masak supaya lebih empuk dulu, baru nanti kita masukin hijau-hijaunya ya. Masukin bumbunya, ini sudah empuk wortelnya, baru kita masukin daun katunya dulu. Semua bahan sudah dicuci ya. Oke, begini saja, jangan terlalu sampai matang-matang yang hijau-hijaunya. Terus bahan yang kedua yang kita mau masak ini ada cabenya 15 biji, bawang putih 2 siung, dan bawang merah yang kecil-kecil ini ya. Bumbu-bumbu kita udah mau habis ini. Terus di sini ikan teri sama kacang. Ini kita sambal ya. Oke. Ayo kita sambal. Mari kita masak yang kedua. Goreng kacang, kecilkan apinya dulu. Masukin. Kita tumis sambalnya. Masukin tomatnya. Ini boleh dihaluskan, boleh di potong-potong kecil-kecil begini ya. Masukin gulanya. Jeruknya kita tetesin untuk menghilangkan amisnya si ikan terinya. Gula seujung sendok. Garamnya juga seujung sendok. Kita masukin ikan teri sama kacang. Jos banget. Bahan yang ketiga yang kita mau masak, tahu. Ini tadi bawang putih 2 siung, bawang merahnya 5 siung, dan cabe merahnya 5. Aku tumis dulu ya. Kita masukin. Aku haluskan terus aku tumis dulu. Terus wortelnya satu, terus aku parut begini. Tepung maizena 2 sendok sama tepung beras 2 sendok. Daun bawang sama batangnya.
Ladaku. Eh, itu anu. Ketumbar, tumbar ya. Maaf ya, kawan. Ini baru ladaku. Nah, ini lada. Dan baru di sini bubuk kaldu. Oke, kita aduk, dan tahu tadi kita lembutin. Kita goreng dengan api yang sedang. Ini sudah masak, kita angkat ya. Siap sudah menu ketiga. Tahu 5 jadi 10, 2 kali lipat kawan. Hemat kan? Kalau punya tahu, ibu-ibu, kakak-kakak, cobalah dengan resep saya ini. Enak. Pakai cabai rawit. Boleh lauk. Pakai bening. Pakai sambal. Boleh dicemil saja. Oke kawan. Siap sudah saya masak 3 menu. Sudah bisa dimakan. Oke kawanku, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti enak ini. Aku ambil sendok dulu ya. Oh ya, ini dulu aku makan dulu. Cabenya. Mantap. Asli kawan, enak tenan. Ayo kawan, didukung video saya karena kalianlah video saya bisa berkembang ya. Oke kawan, terima kasih aku ucapkan kepada teman-temanku yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir ini ya, sampai selesai. Jangan lupa dukungannya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.